Assalamualaikum dan hai anda bersama kami dalam Sembang 24 yang mana kami akan merangkumkan berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas. Dan anda bersama saya Arif Ismail. Dan saya Fiz Harudin. Dan hari ini kita akan mulakan dengan berita pertama iaitu WhatsApp untuk iPhone kini boleh denyah kunci menggunakan Face ID dan Touch ID. Okay. Nampaknya fungsi ini telah hadir ke iPhone dahulu berbanding dengan Android asli. Okay. Nampaknya macam mana WhatsApp boleh mengintimasikan untuk iOS terlebih dahulu. Saya rasa macam setiap kali kita bercakap tentang fungsi, kita bercakap tentang pembangunan aplikasi, umum kita ketahui pada iOS ianya lebih mudah kerana orang kata fragmentationnya kurang. Kesemua peranti iOS di pasaran, tak kira iPad ke, iPhone ke, ianya sama. Kita tak ada perbezaan antara muka dan segalanya, dan kita tengok bahawa penggunaan versi terkini juga pada iOS lebih tinggi jika dibandingkan apakah sistem operasi terkini pada Android. Jadi ini memudahkan pembangun aplikasi untuk menyertakan fungsi terkini tanpa perlu risau bahawa adakah masalah fungsi tak jadi ke apa ke. Dan kita lihat sekarang, akhirnya pada WhatsApp iOS, fungsi yang Face ID ni diimplementasikan secara system wide. Kalau anda ingat segmen-segmen terdahulu, saya katakan bahawa sebab kenapa iOS ni saya gunakan sekarang sebagai peranti utama saya, kerana Face ID itu bukan sekadar gimmick untuk nyah kunci peranti saja, tetapi disokong sistem wide. Dan sekarang aplikasi yang saya rasakan orang amat pentingkan dia punya security, dia punya privacy, akhirnya menyokong Face ID. Jadi bagi mereka yang berahsia, yeay, susah orang macam message. Tapi persoalan saya ialah kenapa pengeluar ataupun pembangun Android masih lagi belum mengintimasikan benda-benda macam ni. Adakah ia terdapat perbezaan dari segi perkakasan dalam telefon tu? Saya rasa perkakasan dan standardization. Sebab kita tahu pada sistem Android, nyah kunci wajah bukan tertakluk pada imbasan 3D. Ada yang wajah sahaja, ada yang infrared dan segalanya. Dan kerana pelbagaian sistem ini mungkin menyebabkan implementasinya pada peranti Android sedikit sukar. Sebab kita tahu aplikasi perbankan sendiri dekat Malaysia, walaupun ada yang menyokong imbasan wajah dan ada juga yang menyokong cap jari ya, tetapi hanya beberapa aplikasi saja menyokong pada peranti tertentu saja. Pasal kita bercakap tentang liability. Kita bercakap tentang adakah anda meletakkan pelanggan anda dalam kenderaan di mana mereka terdedah kepada ada titik dicuri misalnya. Jadi jika mereka nak meletakkan fungsi biometri ini, ia harusnya pasti 100% selamat, dan selagi tak boleh buat begitu, mereka tak nak kena saman ke apa. Jadi sama juga macam di sini. Kalau implementasi tak elok, mereka tak akan letakkannya. Tapi ada setengah pengeluar macam Huawei, Xiaomi, Samsung sini pun ada kemudahan untuk mengunci suatu aplikasi. App lock App lock. Tetapi nampaknya app lock tu memang daripada pengeluar saja. Tapi kalau kita guna peranti Google Pixel memang, ataupun gunakan Android asli, terpaksa kita melakukan cara seperti root apa semua yang agak melecehkan. Tapi harapnya untuk akan datang, Google sendiri harapnya ada je API, iaitu application protocol interface. So boleh kita boleh mengintimasikan benda macam ni. Dan kita tahu dalam beberapa berita yang saya laporkan sebelum ini, di mana pada Android Q mereka dah mula letak native untuk biometri. Jadi mungkin apabila peranti anda terima Android 10 baru kita akan lihat benda ni diimplementasikan secara sistem wide pada peranti Android. Harapnya. Sebab Google saja yang boleh mengubah dari segi sokongan native tu. Sebab application apa programming interface ni, API ni, kita kan perlu ada satu standardization. Bila Google buat, pengeluar lain akan ikut. Macam yang sebelum ni kita dah tengok macam banyak benda mereka dah letak dalam Android. So pengeluar akan cuba mengintimasikan gunakannya. Yang terutama macam fungsi multitasking, kita dah ada split screen. Split screen betul. Maknanya sebelum ni bukan saja terhad kepada pengeluar. Sebab kita tahu yang split screen apa semua tu Samsung dah mula buat dulu. Akan datang tiba-tiba macam Google telah letak native support dalam tu. Betul. Jadi pengeluar lain pun boleh memanfaatkannya. Betul. Jadi itu antara akan datang lah, mungkin kita akan dapat lihat sokongan. Nantikan Android 10. Itu pun Android 10. Itu pun kalau peranti dah terima. Okey. Kita akan beralih kepada berita kedua. Berita kedua apa itu? Iaitu iOS 12.2 menyediakan satu sokongan emoji baru. Empat emoji baru membawa keseluruhan kepada 24. Dan dalam masa lebih kurang 2 tahun, jumlah emoji dah bertingkat 100%. Jika anda ingat ketika waktu pelajaran ada 12 saja dan satu memoji yang tahun lalu. Jadi tak kali ini dengan 12.2 beta yang boleh diterima oleh sesetengah penguji aplikasi beta. Kita ada ikan jerong, kita ada khinzir hutan, kita ada zirafah dan ada burung hantu. Jadi empat lagi. Tapi nampak memang Google Apple
memang sangat aktif untuk meletakkan emoji ni. Walaupun fungsi emoji ni dah orang kata gimmicky. Saya sendiri tak guna. Saya sendiri guna hanya dalam 2 minggu pertama untuk buat video kelakar, tapi tak buat dah. Jadi nampaknya dia orang macam masih cuba untuk jadikan emoji as a thing. Dan kita tengok dah ada sokongan dalam iMessage misalnya, sokongan untuk lakukan FaceTime dah ada untuk tukar muka kita kepada watak Memoji. Saya masih lagi tak rasakan dia sebuah fungsi yang patut diberikan perhatian, tapi nampaknya Apple masih merasakan ianya sesuatu yang dimahukan oleh pengguna. Tak tahu macam mana anda, adakah anda menggunakan Animoji, atau pada jika anda gunakan Android, beberapa peranti ada macam Animoji, adakah anda menggunakannya, atau anda seperti saya merasakan ianya hanya sekadar gimmick yang tidak berapa berguna. Mungkin di sini akan merasa gimmick, tapi kalau di pasaran luar kita tak pasti lagi tak bagaimana pasti pengguna iMessage berapa banyak. Sebab kita kat sini lebih pengguna menggunakan WhatsApp. Tapi kalau dekat pasaran antarabangsa contohnya di US sendiri, memang pengguna iMessage memang agak ramai. Jadi sebab itu mungkin Apple melihat ni adalah satu fungsi yang perlu ditambah baik. Saya tanya Arif sekarang, honest lah. Arif guna iPhone XR, gunakan emoji yang kerap? Ini macam yang saya tak guna. Sebab saya tak guna benda, sebab saya conversation saya sangat serius. Sama lah, saya macam tak nampak. Lagi pun saya ni lazy texter lah. Saya memang tak suka reply message kalau apa-apa call je. So memang saya tak guna lah iMessage apa semua. Melainkan ya kalau ada conversation dengan orang penting apa semua, saya akan guna lah. Tapi ini emoji ni macam dah sampai dah terlupa. Dia kan? Macam fungsi G dekat WhatsApp lah. Saya pun kena dah lupa ada G dekat WhatsApp lah. Sebab saya tak suka guna benda-benda situ. Saya suka teks yang pure teks macam tu. Okay, jadi kita akan beralih pula kepada berita selanjutnya lah. Kita akan masuk ke Samsung membatalkan kerjasama dengan Supreme Italia. Jadi saya keliru. Apa sebenarnya krisis Supreme sebenarnya? Jika anda ingat pada bulan Disember tahun lalu, Samsung China ya melancarkan Samsung Galaxy A8s. Mereka bekerjasama dengan syarikat dikatakan sebagai Supreme. Dekat China, jika anda tak tahu bahawa jenama Supreme ni adalah jenama streetwear yang mempunyai banyak pengikut. Pasal ada orang kat sana, walaupun dia orang kata China negara komunis dan segalanya, mereka punya dress sense tu sangat kapitalis. Cuma pakai jenama yang paling power. Dan orang muda sangat suka Supreme. Kemudian mereka menyedari Supreme di sini bukan Supreme asal daripada New York, tapi Supreme Italia, di mana Supreme tak ada trademark dekat Europe. Jadi Supreme Italia ni gunakan nama Supreme itu untuk menghasilkan diorang punya streetwear sendiri. Tidak ada langsung kena-mengena dengan Supreme New York. Jadi orang yang di China ingatkan ini adalah Supreme New York. Nampaknya bukan. Jadi di kalangan hypebeast ni, mereka ini adalah penipuan, ini adalah palsu. Mereka dalam masa 2-3 hari terus cakap kita akan mempertimbangkan kerjasama dengan Supreme Italia. Dan akhirnya minggu ni mereka hanya berkata bahawa okey, kita takkan ada kolaborasi. Nampak terus batal terus. Maknanya pemasaran mengenai Samsung Galaxy A8s maknanya dah tak ada lagi dengan pasaran apa jenama ni. Malah ketika pelancaran tu sebab kita pun tak tahu apakah jenis kolaborasi yang akan diadakan. Kalau kata lihat pada Honor misalnya, dia orang bekerjasama dengan Moschino, dia orang lebih kepada buat wallpaper custom, casing custom. Kita tengok juga dengan Oppo misalnya, dia orang ada dengan Lamborghini. Jadi nampaknya di China ni kolaborasi branding antara peranti dengan jenama mewah sekarang dah jadi sebagai antara taktik penjualan. Jadi nampaknya Supreme mungkin a little bit different streetwear, tapi kalau bukan original orang tak nak tahu. Jadi satu kesilapan dilakukan oleh Samsung China di sini. Tapi nampaknya dekat telefon sendiri memang tak ada lagi apa macam aksesori ataupun wallpaper diletakkan dalam telefon. Jadi mungkin tak terkesan sangat. Sebab cuma lagi pun pengguna macam dia macam pengguna yang memang tahu tentang penjenamaan ni, mungkin dia akan sedar yang tu adalah fake branding. Tapi bila tengok macam user lain macam macam Supreme, kita tahu yang Supreme, tapi mereka mungkin tak menyedari ada dua identiti yang berbeza. Jadi benda ni memang tak begitu terkesan. Kalau Arif, adakah dengan kolaborasi pengeluar peranti dengan jenama mewah ni, adakah menarik minat? Macam saya tak terkesan langsung. Saya pun tak terkesan. Memang tak mampu nak miliki pun. Kalau ada kolaborasi pun menyebabkan harga lebih premium dikenakan pada sebuah peranti. Jadi tak mampu anyway. Jadi lagipun perlu bayar lebih untuk telefon yang sama. Jadi baik beli yang biasa saja. Sebab kalau nak beli yang penjenamaan ni, bagi saya better beli produk yang memang dah established. Contohnya macam baju sendiri. Macam Android pula kita boleh share wallpaper later. Jadi tak payah beli pun. Boleh dah beli. Okay, kita masuk ke berita terakhir. Iaitu Facebook telah menyambut ulang tahun ke-15. 15 tahun dah. Dah ambil PMR dah. Facebook.
Oh, macam FPCD bila pertama kali guna Facebook? Saya rasa saya guna Facebook dalam tahun 2004 macam tu di college. Orang kata, oh ni ada sesuatu alternatif kepada Friendster. Mm-hmm. Dan saya rasa akui untuk 2 tahun pertama ada akaun dekat Facebook memang tak pakai, saya masih lagi Friendster. Mm-hmm. Sehinggalah Friendster bankrupt dan terpaksa guna bye-bye, orang dah guna pakai Facebook. Pembina ke Facebook, suka dengan apa Facebook lakukan pada waktu itu. Kadang kita, Facebook ialah untuk persahabatan. Mm-hmm. Tapi, harus saya akui dah 2 tahun tak aktif gunakan Facebook kerana tak relevan dengan kehidupan. Tak relevan. Simpan saja akaun Facebook ni setakat nak connection dengan kawan dan juga admin untuk laman Amans dan blog series. Itu je. Seminggu sekali mungkin max. Seminggu sekali. Macam saya agak lewat sebab saya daftar tahun 2010. Sebab sebelum tu saya guna MySpace. Saya memang 2010? Sebab saya pengguna tegar MySpace. Okay. Ya, saya daftar MySpace tahun 2005. Tapi bila 2010 tu, macam ramai dah pergi ke Facebook apa semua, saya start daftar. 2 tahun pertama saya aktif. Okey. Tapi lepas 2000 macam something lepas 2 tahun macam tu saya dah tak aktif sangat. Sebab kita tengok Facebook ni makin ramai makin ramai. Dan kita tengok keluarga, cikgu, orang-orang yang macam kita rasa macam dah tak selesa dah. Dah ter-add tak boleh nak buang. Saya tak boleh buang kan, kan terasa. Dan sebab itulah saya dah beralih ke Twitter sepenuhnya sampai sekarang. Jadi sebabnya bukanlah privacy macam ada orang yang risau tentang privacy, tapi lebih kepada tak rasa bahawa Facebook itu adalah sesuatu yang private anymore. Terlampau banyak orang dan kita tak mahu hidup kita diteropong oleh rakan-rakan hampir. Sekarang ni pun dah banyak sangat benda-benda negatif. Okey, jadi Fee, apakah harapan untuk Facebook akan datang? Harapannya ialah kurang semak, kurang iklan dan kurangnya berita palsu. Sebab saya nak, kalau kita nak menentang berita palsu di Facebook kita komen satu, patut orang lain posting balik, kita macam kena pace banyak kali. Dah macam, ini bukan tugas saya untuk menentang kebatilan dekat online ni. Kalau masuk umur saya 20 tahun, boleh lagi, sekarang dah 40 dah tahun ni. Malas. Daripada saya lawan orang online, macam saya zaman muda-muda dulu, zaman Kopitiam, lawyer. Sekarang kata, kau nak bohong-bohong lah. Aku quit, give up. Dah tua. Tapi tu lah, saya harapkan Facebook juga dapat menapi benda negatif lah. Sebab kita tengok generasi-generasi yang terutama golongan yang ibu bapa yang macam ibu bapa saya segenerasi dengannya, memang sangat mudah percaya. Sangat mudah percaya dan sangat mudah tekan forward. Ada kajian dilakukan oleh sebuah institusi pengajian. Orang yang berumur 65 tahun ke atas adalah 40% lebih likely untuk menyebarkan berita tanpa memeriksa terlebih dahulu. Tak macam kita, orang macam kita macam lebih skeptis. Ya. Itu dah harapkan Facebook dapat menafikan dengan macam tu lah. Sebab orang tua ni ada masalah bahawa everything on internet is true. Dia rasa dalam baru lagi. Kadang pasal makanan, kadang pasal produk. Kita dah boycott apa semuanya. Kita boycott macam, alamak, kita dah lebih mahir memahami gunakan internet. Tapi mereka sendiri percaya berulat dan saya harapkan benda inilah Facebook dapat tangani untuk akan datang. Nah, dia kepada penonton sekarang apakah berapa lama dah anda kat Facebook? Anda boleh kongsikan. Dan nanti apakah sebab anda masih melekat di Facebook? Masih melekat atau dah tinggalkan Facebook, tinggal kat bawah. Nak tahu juga Okey, jadi itulah saja untuk perkongsian daripada kami untuk Sembang 4 pada hari ini. Jadi bagi anda yang mempunyai sebarang cadangan ataupun sebarang komen, anda boleh kukakan kepada kami melalui ruang komen di bawah ini. Jadi sekian saja daripada saya, Arif Ismail. Dan saya, Fizarudin. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.